Nadia. Semangat. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, dadah. Toliba, udah mau jam 7. Ayo nanti kalian terlambat. Ayo, ini hari pertama masuk sekolah. Sopi. Ayo, Sop. Ada yang ketinggalan enggak? Enggak ada, Zah. Alhamdulillah. Semangat ya. Makasih. Iya, dadah. Tunggu dong. Semangat ya. Waalaikumsalam. Nirmala, ada yang ketinggalan enggak? Insya Allah enggak ada. Alhamdulillah. Udah, doain Nirmala, mudah-mudahan hari ini lancar terus. Amin, tetap semangat ya Nirmala ya, hati-hati di jalan. Ya, dadah. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Eh, pagi semuanya. Halo, halo. Gimana kabarnya Nirmala? Alhamdulillah, baik. Kalian gimana liburannya? Cerita-cerita dong. Kemarin sih aku bantu ibu jualan, sekalian jalan-jalan ke Monas itu. Serius? Aku ikut ibu ke pengajian, di sana ada banyak banget makanan. Masya Allah. Masya Allah. Sambil jalan yuk. Yuk. Gue juga terpukul. Tiba-tiba. Gimana ya? Udah tuh sini malah. So asik banget. Itu kerudung apa kerudung? Udah kayak mau naik haji. Makanya. Emang kita ada pelajaran chemistry? Kita emang kita. Iya. Gak jelas banget emang. Malah nih gimana sih? Gak jelas, orang free harus didatengin. Sambilin lah. Wes. Si paling senyum nih. Pagi, Jumintan, Inem. Mau ke sekolah kan? Bareng yuk. Nggak sesokap deh lo ngajak-ngajak kita. Kenapa sih? Kok jadi kalian yang ribut? Padahal kan Nirmala yang senyum. Kalian iri ya nggak disenyumin Nirmala? Udah. Kenapa berantem-berantem? Masih pagi loh. Semuanya tuh gara-gara elu, Nir. Elu biangnya. Lo ngapain senyum-senyum kayak gitu? Lo caper. Sama siapa sih? Gini. Kalau misalkan aku senyum, nih. Itu bisa ngebalikin mood orang lain yang tadinya marah jadi seneng. Terus ya, kita tuh bisa memperluas relasi sama orang-orang. Jadi banyak loh untungnya untuk senyum. Dan ingat juga sabda Nabi yang artinya senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, jadi gimana nih, masih mau marah kalau misalkan aku senyum-senyum terus? Iya, maaf ya, aku udah bikin kamu gak enak. Iya, gue juga minta maaf ya, tadi udah ngatain lo, udah bilang. Iya, benar. Kita tuh cuma pengen punya teman aja, nggak dia lagi dia lagi. Sebenarnya kita juga pengen senyum juga. Iya. Bagus deh, ya. Mudah-mudahan jangan bosen-bosen kalau misalkan senyum, ya. Segini. Nah, itu dia video dari kita. Jadi di sini kita nerapin sikap refresh. Jadi untuk kalian semua jangan ragu ya untuk milih FBS Bogor. Dah. See you. Dadah.